Oke, kali ini kami coba untuk memberikan triks cara menyambungkan seperti besi ini tanpa dilas. Aduh, yang kita akan contohkan pada bagian ini dan ini. Ini di apa nih? Patu apa nggak dikop? Udah biarin lah. Ujung-ujungnya di sini. Yang pertama. Ini galvanis yang kita sambung ukurannya segini. Yang akan ini yang bakal disambungkan ya. Oh ini yang di tiang itu ya? Seukuran ya? Cek dulu. Garisin seukuran yang mau disambungkan ya. Yang sebelah sini dua aja, ini enggak. Oh, dua ini yang aja. Yang belakang sana. Dua ini sama ini. Kelihatan enggak kaki? Terus. Dari sini. Nah, ini ditarik ya, pas dengan garis yang telah diukur tadi ya. Buat siku 90 derajat. Tukang ujung sana gini bentuknya. Ini untuk yang ujung sana ya? Lepas sana. Ya, nanti kan mau di situ kita. Sebelah sini. 90 derajat. Bentuknya seperti ini ya. Ini yang angkat dua ya, kita tempelkan di sini, dan yang ini tiga siku tempelkan di bagian sini. Sini. Oke. Ini pemasangannya. Gini. Bentar. Aduh, fokus sih. Ini ya pemasangannya. Gini kan dia yang sebelah sininya. Oke, bentar. Nah, ini. Nah, masukkan ke situ. Jadi ambil yang ini dan ini. Sisi luarnya yang ini. Sip. Sebelum pemasangan ini pastikan selayang ini udah bagian dalamnya udah terbaut ya. Dan ini juga sudah terbaut. Lalu kita tempelkan ke sini. Yang tiga ya. Di dalam posisinya.
dalam. Ini yang baut ini. Nah, di dalam sini. Digigit, bro. Dan tahap selanjutnya pembautan drilling. Drilling. Oke, yang bagian atas ini. Nah, ini bagian samping. Oh, bagian samping. Ya, karena ini atap. Atap ini dong. Sini sengaja enggak kita ini langsung aja gimana. Nah, yang bagian luarnya ini enggak kita drilling karena nanti di sini atap nih. Ini atap ini cuman kita miringin aja. Ini sama juga. Ini bagian sininya yang dalam. Yang dalam. Add dah. Lalu. Oke. Ya, kira-kira inilah hasil rangkaian kita kemarin kan. Ini jendela yang dari galvanis bekas nih untuk gunanya kalau orang beli. Nah. Kalau kita mau masak. Nah. Ini ada. Nah, yang kita sambung kemarin ini. Ujung. Ini ya sama aja lah. Tuh pojokin ini.
ini mode penyambungan yang kemarin ya. Ini ujungnya dan yang nyambungnya ini sambungan. Oh ya, kontak.